Oke guys, jadi video kali ini saya mau buatin tutorial jadi pakai foto lagu DJ pompa pompa pom 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 ya, kurang lebihnya kayak gitu guys. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share sebaik mungkin ke teman-teman kalian guys. Oke, tidak usah berlama-lama lagi di sini, kita langsung saja kita buat proyek baru dan kita pilih di 9-16 ya guys. Boleh kita buat proyek, dan di sini pertama-tama tuh kalian sediain dulu aja mentahan videonya. Ya, itu videonya itu kurang lebih video PUBG dulu lah. Atau bisa masukin musika dulu. Untuk cara masukin musik, nanti tinggal kalian cari aja di audio. Nah, nanti di sini kalian cari aja musik, kan ada di deskripsi ya. Kalian masukin aja dulu musiknya. Nanti kalau udah terus di sini kalian tanda-tandain beatnya. Untuk tanda beatnya itu nanti ada di deskripsi guys, atau di kolom komentar, ntar cari aja. Nah, nanti kalau misalkan udah ditanda-tandain, nah di sini tuh kalian masukin dulu video video atau foto, terserah kayak gimana pun. Saya contohin tuh kayak saya masukin, saya masukin video kayak gini nih guys. Nah, ntar ini kan tinggal di zoom aja kayak gini. Jadi ini kan lagu sebenarnya bisa buat berempat ya guys ya. Cuman saya milihnya bertiga aja gitu. Nah, jadi di sini kan masih kepotong kayak gini ya. Nah, di sini tinggal kita kasih tanda dulu nih di awal sini. Ini kita geser aja dulu nih ke sini. Ntar kita ke akhir, di akhirnya itu di detik 846 guys. Nah, ini kita kasih tanda dan kita geser ke kanan gitu. Nah, kita geser ke kanan. Nah, terus kalau udah nih tinggal kita potong bagian sini ya gitu. Nah, biar dia tuh kayak gitu guys. Nah, nanti di bagian sininya kita masukin foto dulu nih yang pertama nih. Foto, terserah mau foto kalian atau foto teman kalian, itu bebas, siapa dulu. Nah, ini udah saya masukin fotonya. Jadi foto pertama itu dari detik 846 sampai di 13.04. Ntar dari 13.04 sampai di detik 17.21. Terus di 17.21 foto ketiga itu sampai di detik 21 berapa nih, 21.30 guys. Nah, kurang lebihnya begitu guys. Nah, sebelum dipotong-potong, di sini bisa kita zoom-zoom dulu ya. Misalkan dari saya contohin di foto pertama dulu ya. Di foto pertama misalkan di sini nih. Nah, di sini nih misalkan nih. Nah, di sinilah di detik 10.21. Nah, di sini misalkan, nah di sini kita kasih tanda dulu, kita nggak usah miring-miring ya, kita cukup main zoom aja gitu. Nah, di sini kita kasih tanda, terus di depannya kita kasih tanda. Nah, di sini misalkan kita zoom, nah kayak gini. Terus di sini kita kasih keyframe, keyframe-nya tuh begini aja guys. Nah, terus di depannya juga misalkan kita kasih tanda lagi, misalkan kita mau balikin lagi ke segini. Terus di depannya kita kasih tanda lagi, mau zoom lagi boleh. Terus di depannya kita kasih tanda lagi, kita balikin lagi. Terus di depannya kita kasih tanda, kita balikin lagi. Nah, ntar bebas kayak gitu, tinggal kalian nanti sisanya dikasih keyframe guys gini. Nah, keyframe yang ketiga. Nah, tuh. Nah, ntar jadi bisa kalian zoom-zoomin dulu ya yang lainnya gitu, bebas lah. Nah, kalau di zoom-zoomin tuh bebas ya pokoknya ya, zoom-zoominnya mau kayak gimana, ntar tinggal kalian potong-potong semuanya gitu dari mulai sini. Ntar kita akan potong-potong gitulah. Nah, kayak gitu terus seterusnya gitu kan, potong-potong. Oke, kalau udah kalian balik dulu ke foto pertama, di sini kita klik dulu, kita pilih efek, kita tambahkan efek. Yang pertama-tama pastinya kita kasih efek ubin atau tiles. Kita cukup aktifkan mirrornya dan kita tambahin efek lagi yang namanya itu ombang-ambing atau skillet ya guys ya. Efek sejuta umat untuk jeruk-jeruk. Dan di sini untuk sudut kita kasih tanda dulu, ini kita naikin dulu sudutnya ke berapa ya? Ke 180 lah kira-kira aja. Nah, di nih 180 di garis putih. Kalau udah kalian tekan, kalian geser ke kiri dan kalian kasih tanda lagi, kalian ubah ke 0 sudutnya mana sih? Nah, kalian tekan, kalian geser ke kanan, kalian kasih kurva pilih yang ketiga, kalian naikin aja. Terus kalau udah di sini kalian pilih frekuensi, dan di sini frekuensi kita naikin, saya pakai di frekuensinya di 5,50 ya. Dan magnitude kita kasih tanda nih, kita naikin dulu nih jadi saya pakai di 190. Kalau udah kalian tekan, kalian geser kiri dan kalian kasih tanda lagi, kalian ubah ke 0, kalian tekan, kalian geser kanan dan kalian kasih kurva pilih yang ketiga, dan ini kalian naikin aja guys. Selanjutnya kita masukin efek lagi yang namanya itu turbulent displace ya guys ya. Nih,
cari aja turbulent displace. Nah, ini turbulent displace. Nah, di sini untuk offsetnya untuk di X kita naikin aja sampai di, aduh ngelag, anjir ngelag pecok, sumpah cok, sampai di 60 lah ya. Ini paralaksnya nggak usah. Ya maklum lah, HP potato. Untuk kekuatan kita kasih tanda dulu, kita tekan, kita geser ke kiri dan kita kasih tanda lagi dan kita ubah ke 0. Ini gue paling paling males tuh ngedit sekarang kayak gini nih, udah ngelag. Akan males ngedit, katakan kan geser ke kanan dan kalian kasih kurva kayak yang gini aja. Nih. Lebihan nih anjir. Nah, kurang lebihnya kayak tadi gitu. Selanjutnya untuk evolution kita naikin sini. Jadi saya pakai di 4,50 sih. Astagfirullahaladzim, penuh dengan kesabaran ini bos. Nah, 4,50 lah ya. Biarin lah kayak gitu. Terus ini kalian pilih yang XY. Selanjutnya kalian pilih skala. Nah, ini kalian kasih tanda dulu, kalian tekan, kalian geser ke kiri dan kalian kasih tanda lagi dan kalian turunin ke 0,50. Kampret. Naik banget, cok. Udah kalian tekan, kalian geser ke kanan dan kalian pilih kurva, pilih yang ketiga dan ini kalian naikin aja. Selanjutnya kalian back dan kalian scroll aja ke bawah dan oktav ini kalian ubah ke 1. Nah, sesuai gitu doang, ngelag banget cok. Dar. Selanjutnya kita tambahin efek lagi yang namanya itu apa sih, paparan gamma. Nah nih. Nah, terus untuk paparan gammanya kalian kasih tanda dulu. Ya ini exposure kalian naikin secara bebas ya. Gak usah terang-terang, soalnya pokoknya terserah kalian lah. Saya pakai di 1,00, kalian tekan, kalian geser kiri dan kalian ke tengah-tengah, kalian kasih tanda dan ini kalian ubah lagi ke 0. Selanjutnya kita tambahin efek lagi yang namanya itu motion blur. Nah, ini untuk turnya saya naikin dikit ya sampai 1,20. Dan kalau udah ini kalian salin, terus kalian pastain aja nih di potongan pertama, foto pertama. Nah, potongan pertama setiap tipe pergantian foto gitu guys. Nah ini satu lagi nih. Nah, begono. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke potongan kedua, foto pertama. Kita tempel dulu di sini. Untuk turbulennya kita hapus dan untuk ombang-ambingnya kita klik, kita pilih titik 3 dan kita atur ulang ke default ya. Nah, di sini untuk sudut kita kasih tanda dulu. Kita turunin jadi -90. Nah, mana sih? Kita tekan, kita geser ke kiri dan kita kasih tanda lagi dan kita naikin sampai 90 atau kebalikannya ya. Tadi kan minus, sekarang berarti plus. Kalian tekan, kalian geser kanan. Nah, untuk frekuensinya saya turunin sampai di 1, saya pakai di 0,50 lah ya, biar ngepas gini. Metode kita kasih tanda, ini kita naikin dulu sampai di, saya pakai di 190 sih. Kita tekan, kita geser ke kiri, kita kasih tanda lagi. Kita turunin sampai ke 0, kita tekan, kita geser kanan dan pilih kurva, pilih yang ketiga dan ini kalian naikin aja guys. Nah, kalau udah yang di foto tadi itu, yang ini kita diemin dulu guys. Nah, kita ke potongan pertama foto video ini kayak gini nih. Nah, ini kita salah lagi. Kita mana sih? Kita tempel dulu. Nah, di sini untuk aduh, ini ngelag-ngelag banget sih anjir. Untuk turbulennya kita hapus. Nah, untuk mengambingnya di sini kita atur ke default juga. Nah, di sini ini biarin aja kayak gini. Nah. Untuk sudut, untuk frekuensinya mungkin kita kecilin aja. Ini jadi 50 lah ya. Jadi 50 dan sudutnya di sini saya naikin jadi 90. Nah, biar dia kayak gitu. Nah, terus kalau udah kita tambahin lagi efek ayun ya, ayun atau swing. Mana sih ayun swing? Nah, cari aja guys, cari aja. Ayun atau swing. Nah. Tambahin.
Sini untuk frekuensinya sama, saya pakai di 0,50. Untuk sudut satunya saya pakai di minus 2 lah ya, 2,5 atau 2,4, dan di sininya saya kebalikannya. Nah, biar dia nanti kayak miring-miring gitu, guys. Nah, miring-miring kayak gitu. Nah, terus di bagian sini nih, kita klik, kita tambahin efek, kita pergi ke astagfirullahaladzim, kita pergi ke move and transform ya, dan di sini mana ya? Kita cari yang namanya itu, bukan, mana sih ya, bentar saya lupa. Oh, ini nih, guncang otomatis. Kita kasih tanda. Nah, di sini untuk magnitude-nya kita kasih tanda dulu, kita ubah ke 0, sama kecepatan juga kita kasih tanda dulu, kita ubah ke 0. Dan kalian ke akhir, untuk magnitude-nya kita kasih tanda, dan ini kita naikin aja jadi 50. Kita tekan, kita geser ke kanan. Ini agak sedikit sedikit nge-lag, guys. Kecepatannya kita kasih tanda, kita naikin jadi 1, berapa ya, 1, setara deh. Nah, terus, nah di sini kita back, kita pilih paparan gamma. Nah, paparan gammanya ini kita geser dulu sedikit ke kiri. Nah, terus di bagian sini di detik 505 kita kasih tanda lagi, terus di akhir kita kasih tanda, dan ini kita naikin, naikin aja jadi berapa, jadi 1, terserah kalian. Udah, udah cukup. Ngelag, udah males banget. Nah, terus di bagian ini nih, tadi belum kita lanjutin ya, lupa. Nah, ini efek yang ini tuh kalian salin aja, guys. Kalian salin dan kalian pastiin aja ke semuanya gitu. Kecuali yang potongan pertama yang udah ada efeknya itu nggak usah gitu. Nah, ini kalian pastiin aja gitu semuanya, dah pokoknya ke semuanya. Nah, kalau udah nanti tinggal kalian bisa kreasiin. Misalkan di detik sini nih, di 10.55 nih, di sini bisa kalian tambahin itu yang namanya itu cermin, guys. Aduh, ngelag. Nah, cermin itu atau mirror tuh gunanya, nah biar kayak gini. Ini sama aja sih kayak yang di balik layer yang nanti sudutnya kita geser itu, ntar dia bakal miring kayak gini. Cuman ini lebih cepatnya gitu tuh. Nah, terus nanti tinggal kalian selang-selingin deh. Nah, ntar tinggal kalian kreasiin sendiri gitu. Nah, kalau udah dipaste-pastein dan udah kalian kreasiin yang pakai cermin tadi, kalian balik ke potongan pertama, foto pertama ini kalian gandain satu layer, terus kalian klik yang atasnya, kalian tambahin efek yang namanya itu temukan tepi, guys. Cari aja temukan fin edges, temukan tepi, dan di sini kalian putarnya kalian naikin aja. Nah, terus kalau udah di sini untuk kalian pilih bending opacity, nah kalian pilih cerahkan, kalian pilih linear dodge, terus kalian kasih tanda, kalian tekan, kalian geser kiri, dan kalian kasih tanda lagi, ini kalian ubah ke 0 opacity-nya, kalian tekan, kalian geser ke kanan. Nah, terus di sini untuk bagian move and transform yang bagian zoom-nya, nah di sini kalian aduh ngelag. Kalian kasih tanda dulu, kalian tekan, kalian geser kiri, dan kalian kasih tanda lagi. Tekan, kalian naikin aja ya sesuka kalian, mau berapa pun itu terserah. Kalian tekan, kalian geser kanan. Nah, jadi nanti setiap potongan pertama foto pertama atau setiap potongan pertama di foto pergantian foto tuh kalian lakuin kayak tadi lagi, guys ya. Nah, ini saya contohin lagi, gandain dulu. Terus yang atasnya kalian tambahin efek temukan tepi. Nah, terus ini putar kalian aktifin. Selanjutnya kalian ke opacity, ke apa nih namanya, blending opacity, kalian pilih cerahkan, pilih linear dodge, kalian kasih tanda, kalian tekan, kalian geser kiri, dan kalian kasih tanda lagi, kalian ubah ke 0, kalian tekan, kalian geser kanan, kalian back, kalian pilih morph transform, dan kalian pilih yang bagian zoom, kalian kasih tanda, kalian tekan, kalian geser kiri, dan kalian kasih tanda, dan kalian naikin aja, terserah bebas. Kalian tekan, kalian geser ke kanan, kayak gitu, guys. Yang belakangnya juga nanti ya. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian save aja, guys. Dan tungguin nanti sampai selesai. Oke, mungkin segitu aja tutorial kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Goodbye, see you in the next video, guys. Dadah.